Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarung Bantal. Jadi di video kali ini kita akan bermain game Roblox lagi. Dan kali ini gue akan kembali bermain game All Star Tower Defense ya cuy ya. Ini mah udah lama banget gue gak main game ini. Ya di live streaming pun juga gue gak pernah main. Dan ini sekarang akhirnya gue main. Nah di sini gue gak main sendiri. Gue juga di sini main bareng sama Dark Rabbit. Dan sebelum kita masuk ke videonya, ya udah tau lah ya, tombol merah pencet terus ya udah terserah kalian. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa cuy ya. Dan sini cuy, niat gue tuh pengen ya mau nyari bahan aja. Gue mau nyari bahan ini nih, mau nyari bahannya si Deku cuy ya. Gue lupa namanya nih, gue mau nyari bahannya Deku. Ada sini tuh Deku gue tanggung ya, mau gue bikin jadi ini, mau gue bikin jadi bintang 5 ya, ya nggak sih, iya bintang 5 ya. Dan sekalian gue pengen menggunakan unit Eren aja cuy. Mungkin kayaknya dikomboin sama ini kali ya, sama Erwin kayaknya. Jadi langsung aja deh, kita bakal langsung masuk ke mapnya aja cuy ya. Semoga kalian enjoy nontonnya. Jadi let's go ya cuy. Oke cuy, ini gue udah masuk langsung ya di arenanya. Ini di arena apa sih, arena pertama ya, arena pertama di anime apa sih, anime Boku no Hero ya. Lupa gue namanya anjir, bodoh banget ya. Oke, langsung aja di sini gue bakal naruh Eren cuy. Intinya gue di sini mau nge-spam Eren aja ya. Pokoknya ere ya. Ya kalau misalnya kalian berharap saya bermain di tempat yang sangat luar biasa, ya udah jangan terlalu berharap cuy. Intinya di sini gue cuma pengen ya mencoba unit aja. Jadi buat kalian mungkin ada saran konten, kalian komen aja di bawah cuy ya. Misalnya All Star nih kontennya kalian mau kayak gimana. Cuma kalau yang di pikiran gue mau bikin ya nyoba unit aja. Cuman gue nggak akan nyoba di map yang ini cuy ya. Maksudnya nggak akan nyoba di map yang memang apa ya, di map yang memang sudah kuat gitu si ininya, si NPC-nya. Jadi gue bakal nyoba di map yang memang kayak gini aja nih, yang maksudnya yang musuhnya tuh yang gampang-gampang aja ya. Karena juga buat kayak apa ya, kayak mereview, lebih tepatnya kayak gue mau memberikan kesimpulan aja gitu. Kalau misalnya pakai unit ini tuh gimana gitu lah aja ya, cuma buat ngetes kekuatannya aja. Apa sih gue mau ngapain, gak jelas deh. Udah langsung aja deh gue upgrade dulu Ereh ya, let's go Ereh. Nanti mungkin kayaknya bakal gue taruh Erwin cuy. Dan sebenarnya jujur gue nih nggak tahu kalau misalnya gue naruh Erwin di sini, ini apakah si Eren ini bakal kebuff cuy. Maksudnya tuh ya entah gitu, entah nambah darah atau apa, gue nggak tahu sih. Lo kalau misalnya untuk ke unit-unit yang ngasih damage ya, si Erwin ini tuh kayak nambahin damage gitu cuy buat unitnya ya. Nah cuman gue nggak tahu nih kalau misalnya di Eren nih, Eren kan dia kan ngeluarin Titan ya. Nah ini apakah Titannya menjadi kebal gitu, atau Titannya bisa terbang gitu? Nggak punya sayap gitu ya. Tapi nggak tuh juga sih, ini mau gue coba cuy. Ya kalian intinya jangan berharap lebih dengan gue bermain game ini, karena ya sudah gitu, gue punya cara sendiri untuk bermain game ini cuy ya. Mungkin dari kalian nih lumayan banyak juga cuy yang minta gue untuk main game All Star, main All Star gitu. Jujur gue tuh bingung mau record apa, cuman ya udahlah ya, gue udah menemukan gitu. Kalau misalkan setuju, kalian komen lah di bawah ya. Apa kalian setuju kalau misalnya gue bisa dibilang kayak mereview unit-unit yang ada cuy ya. Cuman ini gue ngiler banget cuy ngeliat Kurohige cuy. Anjir lah, karakter favorit gue udah ada yang punya dong, gue belum punya. Woi, tolong. Ntar dah ya, kita tunggu cuy. Karena belum muncul lagi nih Kurohige. Ntar pokoknya kalau Kurohige dapet, langsung gue review cuy. Karakter favorit gue lu anjir, gila. Gue juga baru tahu anjir Kurohige. aduh. Kayaknya ini gue upgrade Ereh ya. Kayak kita taruh Ereh lagi. Let's go Ereh. Mampus makan tuh Ereh ya. Kayak ini masih Ereh level 1 cuy. Kenapa Ereh sih gue nyebutnya anjir, kayak Mikasa dah. Eren maksudnya ya. Waduh, ini keren banget coy. Kenapa jadi ngatin unit lain anjir? Gue pengen melihat unit ini anjir. Tapi ini gue akuin keren banget sih anjir. Jehahaha kayak gitu anjir. Wah, gue suka banget sih parah. Ini pokoknya fix ya, kalau Kurohige ada langsung gue gacha anjir. Gila, bagus banget coy. Oke, ini gue upgrade dulu. Dan by the way ini sorry cuy ya, gue udah banyak banget ketinggalan sama update si All Star ini. Karena jujur gue udah jarang main banget. Bentar cuy, ini baru ya? Anjir, baru tahu lu gue. Siapa namanya ini cuy? Lupa deh gue, ini yang ada di Naruto kan. Dia ini satu desa sama Killer Bee. Siapa namanya cuy ya? Gue lupa dah. Gak tau lah ya, lupa gue namanya anjir. Sudah lama tidak menonton Naruto, apalagi Boruto cuy ya. Tapi ya udah lah ya, enjoy aja nih gue upgrade dulu. Oke, ini mungkin kayaknya bakal gue bikin max dulu ya, biar bisa ngeluarin Colossal Titan cuy. Jadi biar lebih tebel gitu kan. Waduh ini, kenceng bener larinya nih, kebut banget nih. Woi, mau kemana lu? Memudik lu? Waduh, ini si Dark Rabbit mantap juga bisa punya ini ya. Gak apa-apa cuy ya, nanti gue akan berusaha mendapatkan Kurohige cuy, tenang. Nanti bakal gue review ya, dan bakal gue kasih apa ya, kesimpulannya gitu. Kalau misalnya si Kurohige nih cocok apa gitu, dia cocok apa gak tuh? Kayak Kurohige cocoknya di air gitu.
Gak gitu sih ya. Kayak ini udah max 1 cuy ya Eren gue. Harusnya bentar lagi keluar Colossal Titan sih. Dan juga ini sorry cuy ya kalau misalnya agak-agak drop FPS. Gue juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba suka drop gitu. Malah gue tuh gak ngapa-ngapain tapi suka drop FPS gak jelas gitu cuy. Emang parah bet parah ya. Memang PC gue nyanyi nih yang kentang nih. Waduh. Let's go Eren. Eh mana nih Colossal Titan? Mohon maaf nih. Kok Attack Titan dong yang ada? Wah Colossal Titannya tidur nih jangan-jangan cuy. Anda tidak mau keluar apa gimana nih? Nah ini dia cuy, moment of the truth ya, Titan penghancur. Langsung keluar, setara sama gue lo tingginya. Enggak ding, tinggian gue. Ayo Colossal Titan, kita hancurkan ya, kita rambling. Emang enak lo, gue pakai Eren auto rambling cuy ya. Pokoknya pakai Eren auto rambling anjir. Let's go, ya Attack Titan yang keluar, gak banget anjir. Wadaw sekali anjir. Kita rambling cuy. Gua keluar-keluar nih mohon maaf nih. Ayo Colossal Titan. Ini mah sebelum maju udah meninggal duluan sama Kurohige nih. Sakit bener Kurohige. Mohon maaf. Rambling. Makan tuh ya. Emang enak lu di rambling lu. Rambling. Lindes, injek dah cuy. Menghilang anjir langsung. Injek. Nah, ini klon nih. Ninggal. Mampus. Ninggal juga anjir. Nah ini dia cuy, muncul lagi ya. Oke cuy, di sini gue udah punya 4 Eren ya cuy ya, yang level max dan gue bakal bikin lagi. Pokoknya bakal gue rambling anjir. Musuh mau ngelawan auto rambling. Yang munculnya Attack Titan guys. Attack Titan sendiri ya, kasihan. Let's go, auto rambling ya. Mantap nih cuy. Di rambling again. Mampus rambling tuh. Injek. Ayo injek. Kolosal injek semua. Darahnya berapa sih? Kolosal berapa sih darahnya? Darahnya berapa anjir? Darahnya berapa sih? 3600. Gila juga. Kita rambling cuy ya. Upgrade. Lupa gue. Kita bikin max dulu. Oke, udah max cuy. Kita auto rambling lagi ya. Pokoknya hidup adalah rambling anjir. Quotes by Eren anjir. Hidup adalah rambling ya. Apa lihat-lihat lu mau gue rambling? Kita rambling cuy. Ini mohon maaf banyak banget nih. Buset udah kayak mau demo anjir. Banyak banget. Buset. Baris berbaris anjir. Ayo kolosal rambling mereka. Mampus meninggal anjir. Upgrade. Biar ramblingnya makin aduhai cuy ya. Dikit lagi cuy. Sabar. Ini mau gue bikin max ya. Sudah max cuy. Gue udah punya 6 Eren yang level max ya. Mampus lu, gue rambling lu anjir. Lihat nih ya, ini Boku no Hero gue rambling anjir. Let's go, rambling. Buset tuh lihat tuh. Langsung muncul anjir. Siap-siap ngerambling anjir. Wah ini fix harus bikin yang banyak anjir. Biar auto rambling. Kayak ini udah wave terakhir cuy. Udah wave 15. Bosnya mana ya, kok gak keluar? Ayo kolosal, saya percaya Anda bisa membantu saya untuk rambling. Rio Jaeger. Waduh Rio Jaeger gak tuh. Apa coba, aneh banget deh cuy ya. Tapi ya udahlah ya, enjoy aja. Kita upgrade lagi cuy. Udah max berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Eren cuy. Bikin lagi. Mampus. Ini lo ya. Minus 2 HP. Apa nih yang kurang anjir? Bercanda musuhnya nih. Biasanya bercanda. Orang mulu anjir, di prank gue. Gue kira suara tembus gitu. Gak mungkin cuy, kolosal kuat banget ini. Nih bosnya nih auto rambling ya. Lihat tuh. Ayo Attack Titan. Yah elah, Attack Titan kagak ada kekuatannya anjir. Baru nabrak meninggal anjir. Kita rambling cuy. Injek semua kawan. Injek semua. Oke injek. Mampus. Aduh gue yang mampus. Oke kita upgrade. Oke cuy, ini udah deretan terakhir ya. Sisa bosnya cuy. Siap-siap kita rambling bosnya cuy. Gila. Udah ada asap-asap gini lagi kan. Tararara. Riras las. Taririras. Waduh apaan dah. Ayo kolosal, saya percaya Anda bisa merambling ini semua ya. Tabrak berapa nih bos saudaranya? 8000 ya. Satu. Oke ini dua kolosal meninggal cuy. Dua kolosal meninggal dia. Iya dua kolosal meninggal nih. Enggak. Ini meninggal kayak yang ini nih. Harusnya meninggal sih sama ini sih. Coba tabrak. Mampus. Oke cuy udah beres ya. Auto rambling anjir. Menggunakan Eren ya. Auto rambling pokoknya. Oke cuy, ini gue udah beres ya. Untuk tadi tuh nyelesain apa tadi namanya? Nyelesain map apa sih? Map Boku no Hero ya. Dan ya begitu tadi menggunakan Eren. Kalau misalnya kalian ada saran konten, kalian komen di bawah cuy ya. Dan juga tadi thank you buat Dark Rabbit yang udah nemenin gue main. Jadi intinya gini dulu aja untuk video kali ini. Makasih banget buat konten saya segini, apalagi yang ada skip-skip. Makasih banget. Jadi gitu. Oke cuy, segini untuk video kali ini. Kurang lebih juga minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.